Sebab itulah anda tidak dituntut untuk mencari dan mengambil berat terhadapnya. Sebab itu kita tidak ditekan sangat. Nampak? Untuk perkara-perkara dunia. Tapi kita mustahaknya dunia daripada akhirat. Dalih-dalih tengok hok ramah tu lah. Siapa tak dan semayang, siapa tak dan mari dengar, siapa tak dan belajar, tak dan betul Quran, mulut rayak repang kali tak reti baca Quran. Sebab apa? Cari harta. Dah senang. Dah senang mana? Makan maybe je. Makan maybe je, tak mari dah surah. Tak padang. Kalau mu pakar maknanya kereta Ferrari 155 ribu buah. Tak ada lagi. Nampak? Ha. Mu boleh beli Porsche 45 ribu buah. Nampak? Rolls Royce 15 juta buah. Tak ada. Ni bar boleh makan maybe, boleh makan biba, boleh makan wajah, boleh makan potong saga. Tak lagi dengar dah. Bodoh orang panggil. Tak padang dengan barang boleh. Faham? Ha. Pakai kaca buruk eh. Tengok surau. Kodoh. Nampak? Tak kenal orang. Sambang dengan Tok Imam, dengan Ustaz, dengan Tok Bila, dengan jemaah surau. Sambang. Nak? Tuhan beri, enjin buruk baru. Nampak? Boleh buat tukung lah kereta. Nampak? Kalau mu bakar kereta harga 15 juta. Nampak? Tapi mu tak ada bekal akhirat. Duduk dalam pisting akhirat lagi. Acun pun lah duduk dalam tu. Hijau barang je. Tak lagi dah sejik. Nampak? Kerja engineer. Dan engineer berapa? 5,000. Cih! 5,000 basak. Terek lah orang panggil. Duk berasa ke lebih. Gaji 5,000 dia berasa dia kaya. La ilaha illallah. Mu bampir kuda ke apa? Nampak? Orang dia gaji-gaji besar Kuala Lumpur. Tanya ni berapa? Ni 100,000 sehari. Masuk. Dah tu waktu 3-400 ribu sebulan. Main 500 ribu, 3-400 ribu sebulan. Tu baru gaji besar. Dah semayang, dah dah mari tengah. Balik awal kau. Nampak? Ni baru 5 ribu gaji. Berasa hebat. Dah apa salah? Salah pasal muda mari belajar agama. Nampak? Gaji 5 ribu pun tak ada salah. Tapi oleh kerana hebatnya mu berasa sampai mu jauh daripada rumah Allah. Maka mu tertipu. Nak? Nah, jangan berasa hebat dengan dunia. Nah, tak laku dunia ni, tak laku di sisi akhirat. Raja yang paling hebat, Raja Fir'aun. Dia besar kali. Nah, Raja Mangkuk tu kita tak lawan dah. Nampak? Raja Siang, Raja Mangkuk orang topi tajam. Raja Mangkuk ni dia nak kali birthday dia, happy birthday dia. Malaysia kena atur bunga mah. Betul tak? Kena atur bunga mah. Kena buat bunga. Lepas tu betuk, betuk bunga daripada mah. Kalau tidak, dia serang Malaysia. Tak acu siapa? Kemboja kena atur bunga mah. Nampak? Laos, Vietnam, Burma kena atur ke dia. Hebat Raja Mangkuk. Besar lagi Raja Fir'aun. Fir'aun ni habis Afrika. Kena atur mah. Tak main bunga dah. Mah takor. Ni atur kereta kuda mah. Ni atur maknanya macam-macam. Laptop mah ke Fir'aun. Nah, kerana kalau tak, dia serang. Maka raja yang paling hebat gelorang dia, Fir'aun, sekarang pagi petang duduk dalam obem api neraka. Nah, dah kalau raja lawan Allah duduk dalam api neraka, dah habis bos kau dah, balik awal teru. Dah kalau bos baru kerja doktor, jabat kesihatan, balik awal teru lawan Allah. Kalau bos kau kelas kau teater, nah, acul bos nyetang ni muka lagi. Nah, maka malah mengutamakan harta dunia itu dilarang oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya dan dalam ajaran Rasulnya. Rezeki yang ditetapkan oleh Allah bagimu tetap tidak akan lari meskipun anda tidak mencari. Rezeki kita ni barang siap. Bila kita umur 4 bulan,